kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Penyerahan akte gratis kepada 150 orang kepada masyarakat yang kurang mampu dilaksanakan secara simbolis. Pembagian akte kelahiran secara gratis ini bertujuan untuk seluruh anak yang mempunyai posisi hukum serta kewarganegaraan yang sah di masa depan. Memiliki akte kelahiran sendiri bagi anak sangatlah penting. Selain itu, akte juga berguna untuk melindungi anak dan keperluannya untuk sekolah. Ketua Bayangkari Polres Karimun, Afin Hengki Pramudia, menjelaskan bahwa pemberian ini dilaksanakan secara simbolis dan diharapkan agar para orang tua dapat memahami betapa pentingnya akte kelahiran bagi anak. Tadi ini simbolis saja, 10. Hari ini simbolis aja ya. Simbolis yang sudah bikin kurang lebih sekitar 20 atau 30 gitu. Tapi ini mencapai 150 minimal. Untuk tahapan pembagian selanjutnya seperti apa nanti? Langsung berurusan ini. Jadi tadi hanya simbolis aja. Langsung aja. Kabid Pelayanan Cabil Kabupaten Karimun, Avandi, menjelaskan untuk sampai saat ini, sudah hampir keseluruhan warga Kabupaten Karimun memiliki akte kelahiran. Penyerahan dalam rangka Hari HUT Bayangkari Polres Karimun tentang pembuatan akte untuk masyarakat yang ada di Karimun ya mungkin ya, di Karimun khususnya di Kecamatan Tebing. Karena pentingnya akte itu tadi sudah saya sampaikan antara lain, adalah kewajiban. Akta kelahiran ini merupakan syarat utama untuk mengurus hal-hal penting lainnya selain masuk sekolah. Dalam kegiatan tersebut dilakukan pemberian cenderamata. Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Kapolres Karimun, AKBP Hengki Pramudia. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau.